kan lu. Jadi buat gue gini aja deh, kalau lu nggak bisa explore your sex life, gue garansi antara lu di lu bakal diduain sama laki lu atau lu cerain. Dah itu aja. Gak ada lah, Boris. Memek ya, baunya memek. Gak ada memek baunya bakery. Nggak ada pakai plastik aja. Pakai parfum yang bikin horny dong ya? Hah? Nanti lu yang horny sama dia. Enggak sih. Oke. Spendy baby. Spendy baby. Hey. 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 Where? What you doing? Steaming baju. Ini yes. Kamu seharian lagi nyari harta karun ya? Iya, ternyata harta karun aku banyak banget ya. Oh, ini. Selain bacot ya. Zaman-zaman dulu kamu ya. Iya, zaman-zaman aku biasa sombong ya. Tentang sekarang bodinya udah mau balik dulu. Iya, ini harus dikeluarin lagi baju-bajunya. Baju-baju dulu harus keluarin lagi ya? Iya dong, aku mau show, mau tampil. Hits. Iya dong sayang. Ini gue gak ngerti loh. Apa ini? Aduh pampus. Ini kebalik. Ini emang balik dulu yang gue iniin. Terus apalagi harta karunnya? Kayaknya tadi ada di kotak berangkas macam-macam. Iya, dildo. Serius ada? Ada dong. Coba dari, kita dari zaman jebol sampai zaman sekarang, vibrator. Ternyata laki itu belum tentu bisa muasin perempuan. Oh gitu. Iya. Enakan yang alami. Hah? Enakan yang alami lah. Enggak juga yang alami kalau durasinya cuma sebentar, diameternya kecil enggak tuh tapi kan itu yang dulu. Sekarang emang sama enggak? Pikir lu hebat gitu, cie hebat yang nggak tahu emang lu sanggup ngadain gue. Lu mau diem-diem aja. Diem-diem aja, makanya kamu diem aja karena kamu sengaja coba. Apalagi harta karunnya bu. Lo kalau ngomongin seks ini bukan ya, ngomongin seks you have to have lingerie. Aduh lo orang kampung. Lingerie. That is lingerie. Lingerie. It's from La Perla. Lingerie from La Perla. Bener gitu? Lingerie kan tuh bahasa Indonesia ya. Lingerie. Oh. Lingerie. Kamu muat kamu itu sekarang? Aduh Ajun, om-om yang kemarin aja puas. Om Sukoco ya? Hmm? Om Sukoco. Enggak, bapak lo. Wow, ini apa lagi nih? This is a lingerie. So this is a lingerie with this nightie. See, masih ada maaf ya, masih ada mereknya semua. Belum pernah dipakai. Belum, karena nunggu laki yang bener lah. Nih baju-baju nih, lucu. Nih Jordis coba pakai nih. Nih kan baju-baju lucu. Itu namanya baju-baju nakal ya tuh. Oh, ya macam-macam, terus ada beginjang gitu-gitu. Ini baju-baju lucu. And then that. Oh macan-macan ya. Ini namanya macan kumbang nih. Nah, ini yang see-through. Aku suka ini macan kumbang. Nah, iya. Terus ini ya kan, lucu-lucuan, all this, see? Wow. So that's what you call. Wow. Why you have? Yes. Karena aku sering ngewe. Ya, ah, tergantung lakinya maunya gayanya apa. Tuh, persis kayak di peju lagi. Apa? Bomeki? Bomek. Iya. Gak cuma mungkin lah, orang itu pasti pinan jinu lah. Pasti bawa pinan jinu. Ya kan, see, look at that. Oh, come to mama. Yes, this is all the lingerie. I have all this collection. Karena biasanya om-om yang dulu, orang tua tuh senang bermain. Anak muda kan sekarang cuma kocok-kocok-kocok langsung keluar ya. Memek ya, baunya memek. Gak ada memek baunya bakery. Lagi susah. Oh banyak kalau ngomong harta karun sih om. Nah, kan gue kasih sama lo. Kita bakal unboxing harta karun yang lain setelah pesan-pesan berikut ini. Ayo. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, nanti kita bakal seru-seruan lagi. Gue mau ngasih tau kalian kalau video gue kali ini disponsori oleh 1xBet. 1xBet adalah salah satu platform bookmaker terbesar yang bekerjasama dengan klub bola besar juga, Barcelona. Wow, keren banget ya. Jadi kredibilitasnya gak usah diragukan lagi.
Nah, yang lebih seru-serunya ini, yang lagi happening banget, lagi hits banget, kalian wajib banget nonton dan memainkan pertandingan di Liga Italia, Inggris, Jerman, dan Spanyol. OneXBet ini juga sangat ramah pengguna, guys. Jadi pengerjaannya tuh aplikasinya cepet banget kalau kalian mau register, mau top up, ataupun mau withdraw. Nah, kalau kalian registrasi sekarang nih menggunakan kode promo JENJUN, kalian bisa langsung mendapatkan bonus $100 setelah top up pertama. Wow, lumayan banget tuh. Ayo guys, buruan ajakin teman-teman kamu semua buat registrasi. Nih, linknya ada di deskripsi sama di komen, oke? Nah, jadi tunggu apa lagi? Buruan registrasi sekarang. Mainkan tim favorit kamu, dukung terus tim favorit kamu, nonton pertandingannya. Semoga berhasil dan good luck. Apa? Kalau zaman dulu? Betamax. Betamax ya? Sama CD. Laserdisc. Laserdisc. Laserdisc itu yang gede banget. Oh, ini belum ada apa-apanya, masih banyak. Dan ini bukan kamar gue ya. Ini kamar untuk naruh barang-barang. Apa aja tuh yang? Banyak. Kita kirimnya. Banyak sekali ini. Ih. Ya. Ikensi. Karena cuma lagi ini. Ini juga ikensi. Terus. Ini buat cowok ya? Iya. Terus celananya kayak gini. Lihat tuh. Lucu gak sih? Nah, jaring-jaring gitu, dan it's very comfortable. Buat merampok. Dan it's very comfortable. Namanya aja, namanya kokon. Tapi itu belum pernah dipakai buat model kan? Oh, belum aja. Masih ada price tag-nya kok. Tunggu tadi di itu, ini yang L. Oh, apa? Ini baru. Pedes. Nah, ini kayaknya buat anjing nih. Buat anjing? Masukin dulu dong. Kecuali kenti lo gede. Eh. Gak apa-apa. Ngomongnya harus jelas. Ini kan sex education. Ya kali. Itu buat anjing. Buat anjing? Emang itu buat anjing. Monyong-monyong. Untuk monyongnya anjing. Kecuali barang lo segede itu ya bisa. Tapi ini tadi buat cowok juga ya? Semuanya buat cowok. Kalau yang lingerie gue ya punya gue. Kalau yang cowok buat siapa? Jadi ya? Kamu pakai lingerie, aku pakai begini gitu. Iya. Yeah. Sama-sama sitru gitu ya. Hmm. Oh iya iya. Ini kayak Power Ranger ya, warna-warni. Gak apa-apa lah, sekali-sekali lo bottom. Oke. Now, ini ada krim. Ini ada krim Hair Meng Duai. Apa ini? Bahasanya bahasa semuanya enggak, bahasanya bahasa luar. Luar angkasa, karena hanya orang-orang yang keluar aja yang ngerti. Itu buat apa fungsinya? Ini untuk taruh di kenti. Gitu, terus dia bisa bikin kuat. Taruh. Bisa ya, jadi diolesin juga, diolesin. Right? Terus dia bisa bikin lebih lama. Ya apa? Batu apa tuh? Blackstone ya? Oh iya. Blackstone kan juga ada kan? Iya, dipegang. Iya. Air. Taruh air dulu bisa dioles. Yeah. Blackstone apa Black Mamba sih? Terus apa aja? Sama, kurang lebihnya begitu. Kalau ini, oh kalau ini minyak wangi sebenarnya, sorry. Ini yang diolesin. Ini yang diolesin. Ini minyak wangi. Jadi kalau sebelum lo ngewek ya, lo pakai ini di sini. Itu semua laki pasti, wah terangsang. Jadi lo lewat aja pasti terangsang. Kalau yang bottom, terangsang juga? Karena aku udah pernah nyoba. Jadi gue lewat ke cowok-cowok tuh, dan gue tes. Terus gue balik lagi. Mas, sorry ya, gue cuma mau nanya. Lo ngaceng gak? Mana ngaceng? Oke, this is all the beautiful condoms that I liked. All the different, ya. Ini kan kalau dulu kayak gimana? Oh, modelnya model kantong. Kecil dulu, abis itu gede. Apaan sih? Kan di sini ada kelihatan ya? Itu tuh, kecil dulu, abis itu gede. Ya kan, kontong. Kayak gitu ya. Nah, kalau ini it's mutiara. Jadi it has pearl in it. Ini mutiara bisa apain? Sensasi buat perempuannya dong pasti. Oh, ada mutiara ujungnya. Tuh, lihat deh. Ujungnya ada mutiaranya. Kayak pasang. Ya kayak lo pasang untuk kayak biji. Pasang tindikan gitu ya. Bukan tindikan, kan. Kalau dibilang itu biji-bijian, kalau bahasanya itu di around your genital. Gitu. Itu kan sensasinya buat perempuan, asal cuma laki. Perempuan lebih gimana gitu ya, geli-geli? Iya, lebih enak. Lebih enak. Geli-geli. Lebih muasin lah pasti. Geli-geli enak gitu. Ya kan? Kalau ini, this is my dildo. Tapi ya, you could put it in your penis also.
ya. Wah, ini mah kekecilan ini buat aku ini. Masih ada. Ada sebenarnya ada kondom. Wow. Gitu. Jangan pegang. Dan kayak begini nih, gak punya imajinasi. Waduh, kalau ini baru kegedean. This is a real dildo. Ada lagi yang pakai baterai, ada lagi yang vibrator. So it's just a vibrator, this is not a vibrator. Cuma it's a dildo yang bisa lemas kini sendiri. Oke, okay, kita taruh. Ada yang bisa shaking-shaking gitu ya? Ada yang pakai baterai. Ha! Sedih sih. Bisa lihat? Rubber. Iya, enak banget. Gel gitu. Dan ini buat laki. Jardis. Dan ini buat laki untuk genital care for men. So this is what you need untuk ngebersihin genital kalian, pubic hair, semuanya. So you need to do this. Enak aja. Enak bahannya. Ini ada sobekannya. Bahannya enak. Yeah, it's geli. Kok sama kayak rambut lu ya? Iya. Nah, least but not all. Ini dua episode lucu sih. Ajun kan takut ya. Wow. Nah, ini buat main PUBG nih. See that? Waduh, coba dijelaskan. This is a mask that you use, okay? That's your eyes, so you put this on. It's bearish. Jadi challenge-nya ntar Jo, lu pakai ini semua ya. Dan ini, mohon maaf. Ini juga bisa ditutup. Jadi ini juga bisa ditutup, ya. So something strange, something weird, something I like, something dark. Kan lu. Jadi buat lu gini aja deh. Kalau lu enggak bisa explore your sex life, gua garansi antara lu di lu bakal diduain sama laki lu atau diceraiin. Nah, itu aja. Jun. Oh iya, ini. Ayo. Buat that's a letter. Jadi antara lu jadi sebagai istri lu enggak bisa explore apa suami lu enggak bisa explore, ya lu bakal yang bini pasti akan nyari fuckboy, yang cewek juga akan cari perempuan lain. Gembok buat celana dalam ya? Buat gue. Celana dalam kamu kan? Untuk apa? Udah enggak bandel. Oke. Okay. Gitu doang. Selesai. Boring. Sekarang kita pakai role modelnya juga artis kira-kira nanti netizen kalau ngelihat. So this. No you haven't. Ini bakal ada hasrat enggak sama cowok yang kayak gini? Pakai ini, pakai yang tadi itu. Ini. Oke, langsung aja. Over your shirt. Here. Iya, over your shirt. Didobel aja. Didobel. Doesn't matter. Didobel. At least people not understand it. I don't think enough loh, ini gak cukup. Coba ya, cobain dulu ya, kalau cukup mah gak apa-apa. Fleksibel itu, plastis. Gak cukup, astaga. Gak apa-apa lah, palingannya kan bisa kelihatan. Ya tuh, bayangin kalau pasangan kalian pakai beginian nih. Dibantuin ya, Jun. Ih, tali BH-nya, ih. Ih, kok nyangkut sih? Ih, anak ABG udah ganjen ya sekarang. Pintar dandan deh. Sebentar dong, nah ini keluar surprise. Wow. Nah, oke. Dan lo kayak ini. Mamma mia. Yo. Yeah. Spank me, baby. Spank me, baby. Hey. Ketinggalan. We still have this. We got this. Ini lubricator yang dipakai kalau misalnya perban pada kering. It's a special lubricator from Japan. Okay, Jepang dan Korea juga. Warnanya natural ya? Dia kalau dibilang kayak pejunya, kayak spermnya orang Jepang. Itu Jepang. Ya? Kayak kita tahu aja spermnya orang Jepang kayak gimana, tapi it's like this. Gak dong, gak pake. Ya mek, hai ya. Hai ya. Orang gak ada yang tahu lu. Dah, sekarang lu nongkrong di depan yuk. Penari penyanyi R&B. Gila. Tapi ada special dotnya. Not dot itu. Coba, kita coba aja nih ya. Just supaya kalian tuh bisa ngerti. Ini aku ngajarin Ajun gimana cara pakainya nanti baru. Nanti aku yang pakai kalau nggak ada orang nggak ada kamera ya. Ya kalau dia nggak ada orang nggak ada kamera, ya, emang nggak ada gue juga jadi dia sendirian aja. Jadi sebenarnya dia benar-benar kan. Kalian bisa pikirin aja dia tuh apa. Coba ini kita gedein dulu. Topeng PUBG. Buka kacamatanya kali lo. Aku kayak Freddy itu nggak? Iya apa? Freddy Mercury. Apa? Freddy Mercury. Lo? Emang lo banyak Mercurinya. Mana
Okay. Rambutnya pink lagi ya. Pas banget ya lo. Nah, abis ini lu godain si Fikar. Rambutnya kayaknya nutupin, lu punya mata deh. Mata lu kan di sini ya, nih. Predator. So, ini cocok kayak gini juga. Ya buat kalian nih. See? Hmm. Ini bisa diketik-ketiket, terus ini bisa ditutup matanya. Jadi kita bisa main-main game, see? Oh, cocok. Supaya dia tuh gak ngelihat kita bawa dia kemana. Predator lu, Jok. Nih, see? Hmm. Oke, okay. Terus? Tinggal bibirnya doang, kasih dot. Nggak ada pakai plastiknya aja. Pakai parfum yang bikin horny dong ya? Hah? Nanti lu yang horny sama dia? Enggak sih. Biar dia pusing ngeditnya, si Alvin. Kayak di luar rasa-rasa. Rambutnya copot. Dia copot rambutnya. Gue kali ya. Jun seru loh Jun. Seru ya. Kamu harus. You must try this. Ini keren banget. Keren ya. Ini kalau enggak ada baju you feel like sexy banget. Ini faedahnya apa itu? Ini faedahnya. Nah. It's a game. Gitu. Game, jadi ya. Your sex life it's a lot of fun. It's a lot of adventures. It's a lot of player gitu. Maksudnya kita harus ada foreplay-nya, kita harus ada gimmick-gimmick untuk playing, you know? So, rumah tangga lo juga enggak basi. Benar. Dan kita sekarang banyak pelakor ya, karena mereka they can do this gitu. Okay, so that's so intinya all this kind of things ya. Yeah. Okay, ini adalah showroomnya kita, kamar showroom. Jadi where you can explore things, tapi intinya untuk pasangan kalian, untuk suami istri itu you need to saling mengisi, saling harus bisa terbuka, harus bahasa seks itu bukan sesuatu yang tabu. Ya, benar. You need to tell your husband. Bilang sama suami lo, aduh gue gak puas, gue gak bisa ini, gue gak bisa itu, gue gak bisa. Lo jangan keluar dulu dong, say it. Lo harus bisa bilang gitu. Dan juga bukan berarti itu suami juga benar, kadang-kadang suami juga gak benar. Percaya deh sama gue. Pokoknya kalau suami gak benar, yang benerin istri. Kalau istri gak benar, yang benerin suami. Ya atau kan suami orang lagi, intinya yang benerin. Intinya gak suami, gak istri harus bisa saling berkomunikasi. Benar. Ya, kalau lo gak dipuasin sama suami lo, lo ajarin, lo arahin kemana, ke kiri kek, ke kanan kek, diludahin kek, diapain kek, dibasahin kek, terserah. Nah suami, kadang-kadang sukanya tuh di bawah, yang mau nerima aja. Ya lo bossy, lo di atasnya, lo yang goyangin, lo yang jadi bos. Lo pecut kek, lo apa kek, doesn't matter. Pokoknya, sex is not something yang tabu. Ya, kita perlu, so kayak gue pernah bilang ya, ya, jadi istri harus bisa juga jadi pelacur. Jadi suami, kalau main gamenya, gue pelacur, lu. Kalau aku, cuma jadi bayaran, yang bayarnya kan gitu ya. Gue mau tahu cerita-cerita kalian, your dark side. So, come on. Cerita kalian yang paling seru, gue akan kasih hadiah. Khususnya buat istri-istri, para perempuan, ya. So, for all your wife out there, give me your story. Aku mau dengar cerita kalian yang seru-seru ya, even your fantasy. So how do you get your fantasy done? And kalau yang paling seru, gue akan kasih hadiah. Jadi ada 1, 2, 3, berapa ya Jo? Kita kan banyak banget ya. Ya, 5 dulu. Bisa 5 ya. 5 dulu nih ya. Kalau nanti banyak banget, gue akan bikin. So ada 5 pemenang, yang pertama gue akan kasih pasif. Ya perilaku gue ya. Perilaku gue bukan yang udah gue pakai, tapi banyak banget yang belum dipakai dan masih baru. Okay. Dirty comment berarti ini? Hah? Bukan dirty comment, tapi dirty story, tapi yang benar-benar yang the fantasy atau yang mereka udah pernah buat. Ditulis di comment. Comment gue dong. Like okay. And subscribe. Thank you sayang. Wow. Dewasa banget nih konten ini ya. Iya dong. Nah kecil mulu.